Oke guys, kita mau check in ke Hotel Dialog Banyuwangi. Jadi habis kita turun dari mobil, kita disambut di pondok gazebo seperti ini, namanya apa ya, saya lupa nih. Jadi di sini ada tempat duduk dulu dan ada sepeda yang nanti kita bisa sewa. Free juga jam sepuasnya, dari jam berapapun. Nah, di sini. Oh, ini namanya Rumah Joglo guys, saya lupa. Dan ini area menuju ke lobi resepsionisnya. Jadi kita disambut dengan landscape-nya yang keren, serba hijau-hijau di sini yang terbuka. Ini depannya guys, keren ya. Seperti ini dia. Dan ketika langsung ke kiri, itu depannya langsung menghadap ke Selat Bali. Itu langkahnya sih Pulau Bali ya itu ya. Seperti itu guys. Nah guys, ini dia lobinya, resepsionis, jadi semi outdoor gitu, seperti resort di Bali. Jadi kita langsung menghadap ke Selat Bali di situ guys, dan laut. Jadi di situ ada, sebelah sana ada beach bar, di situ restorannya. Jadi ini dia, ini bangunannya, sebelah kiri dan kanan saya ada kamar-kamarnya menghadap ke taman. Guys, tiap jam 7 malam sampai jam 9 kita bisa movie Under the Star. Jadi kita bisa dapat complimentary popcorn di Hotel Dialog Banyuwangi. Dan ini tour-tournya, jadi kita bisa ke Ijen, kemudian ke Tabuan Island atau Jungle Adventure ke Alas Purwo. Nah, Alas Purwo ini salah satu hutan yang paling besar dan paling lebat di Pulau Jawa. Ya, area koridor menuju ke kamar. Di konsepnya alami ya, batu-batuan alam dan panel kayu. Jadi di sini tempatnya keren banget dan dibuat semi outdoor, jadi angin bisa masuk. Jadi meskipun panas tapi adem di sini karena anginnya. Wah, ada di mana nih kita nih? Dapat welcome drink guys, jadi dari serai dan apa tadi ini ada minuman dari khas Banyuwangi. Jadi ini serai, lemon dan madu, kita cobain yuk buat welcome drinknya. Dingin-dingin, refreshing. Jadi kita nyampe 11:30, kan check in jam 2, jadi kita masih nunggu, semoga bisa cepet dapat kamarnya nih. Viewnya keren loh tuh, langsung menghadap ke Selat Bali nih guys tuh. Oh sorry. Tuh, nih guys, keren ya. Oke guys, kita udah check in. Jadi gila, ini kita dapat surprise dari Dialog. Keren banget Dialog, makasih ya. Surprise. Surprise-nya karena apa? We are celebrating our honeymoon here. Yeay. Kalian pasti akan kejut lihat pemandangannya. Yuk, puter nih. Wow. Keren kan pemandangannya tuh, 360. Oke, okay, guys. Lebih jelas lagi. Nanti lebih jelasnya di B-roll. Saya kasih lihat cuplikan-cuplikan pemandangan dari Dialog hotelnya beserta room tour-nya. Oh ya, di sini rumputnya boleh diinjak ya, guys. Jadi jangan, nggak usah takut kalau rumputnya nggak boleh diinjak, tapi di sini enak banget. Enak sih, banget. Itu jarang banget nih. Jadi kalau saya saranin kalian di sini nyeker aja, enak nih, seru nih. Oh, oke. Jadi di sini kita langsung ngadep ke Bali, itu Pulau Bali guys, di Selat Bali. Nah, ini belakang saya gedung hotelnya. Tuh, tamannya aja bagus kan? Jadi kita mau lunch dulu karena Karen sudah kelaparan. Yuk, saksikan terus video saya, dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan dukung selalu channel saya guys dengan cara komen, like, dan subscribe.
Hai. Oke guys, begitu masuk, di sebelah kiri kita akan ada wastafel dan lemari. Kemudian kita akan melewati toiletnya yang terpisah dengan kamar mandinya. Dan di kamar mandinya ada shower dan bathtub yang estetik sekali. Dan ini adalah bentuk dari kamarnya, jadi ada ruang sofanya juga, ruang keluarga, beserta TV ukuran 43 inch, dan juga ini kamarnya kamar queen dengan dua nakas dengan bedside lamp. Dan ini dia penampakan dari ruang keluarganya, jadi ada sofa, jadi ada TV juga, langsung menghadap ke area balkonnya guys. Dan juga kita juga dapat bathrobe dan amenities lainnya seperti kopi and teh, dan kopinya itu dari Nespresso coffee machine loh guys, karena ini kan dari kamar suite. Jadi enak banget kopinya. Dan ini dia, dan kita juga dapat dua aqua, free aqua mineral. Dan ini sabun, ada sabun juga untuk cuci tangan, dan wastafelnya sih estetik sekali loh guys dengan konsep seperti batu alam. Dan ini di balkonnya kita dapat day bed seperti ini, dan juga ada kursi rotan untuk nongkrong di balkon. Jadi bagus banget apalagi pas sunrise atau pas sunset sambil menikmati view laut menghadap ke Selat Bali guys. Jadi di situ kita langsung menghadap ke Selat Bali, di sananya adalah Bali juga. Dan ini dia bathtubnya seperti ini, bisa muat untuk berdua loh guys, dengan ada air panas dan air dinginnya. Dan ini kita juga dapat sampo, sampo conditioner dan shower gel, dan ini semuanya wangi dan lembut di badan. Kalian harus cobain ini semua. Dan berhubung kita hari spesial, jadi kita dapat welcome card dan dapat gift juga dengan buah-buahan seperti ini. Oke guys, ini restorannya, saya lupa tadi namanya. Nanti kita lihat menunya seperti apa di sini. Wow, anginnya kencang sekali, adem nih guys. Restorannya keren. Jadi kita breakfast di sini, buka dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam. Jadi ini menghadap ke Selat Bali langsung dan ke Pulau Bali guys. Di situ Pulau Menjangan. Daerah Menjangan Bali Utara. Oke guys, kali ini saya ada di restorannya, namanya Kasabanyu Restoran dan Bar. Jadi di belakang saya ini adalah poolnya. Jadi poolnya buka dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, dan situ udah dapet handuk. Jadi kalian nggak perlu bawa handuk lagi dari kamar kalian kalau mau berenang di kolam renangnya guys. Dan sini kalian kalau mau hunting sunrise, kalian bisa langsung ke poolnya ini. Tapi karena ini daerah Banyuwangi, di daerah Jawa Timur, jadi matahari terbitnya lebih awal dibandingin kalau kita yang di daerah Jakarta atau Jawa Barat. Jadi katanya tadi jam 4:30 sudah matahari terbit guys. Jadi kalau mau lihat matahari terbit harus sebelumnya minimal kita bangun jam 4 lah kalau mau lihat matahari terbit. Oke guys, karena saya udah lapar dan Karen juga udah lapar, saya makan dulu ya. Kali ini sudah jam 7 pagi. Jadi di sini mataharinya terbitnya lebih awal. Tadi jam 5 kurangnya udah terang banget di sini, guys. Jadi kita mau breakfast di hari kedua kita di Dialog Hotel Banyuwangi. Karena habis ini kita mau tour private ke Baluran sama Hutan Jawatan. Jadi tempatnya keren loh, guys. Nah, guys, kita mau breakfast dulu. Nanti saya kasih lihat tempat breakfastnya seperti apa, dan katanya saya dengar-dengar tempat makanannya juga enak juga loh di sini, lengkap juga makanan menu breakfastnya. Yuk, kita lihat yuk guys.
guys, ini breakfast di Hotel Dialog. Jadi ada bakso sapi, ada mie ayam, bubur, macam-macam guys. Ini lengkap makanannya ala Nusantara. Nasi juga, nasi kuning, nasi putih biasa, ada bihun goreng. Breakfast of the day, kayaknya saya lodeh nih kayaknya nih. Fruit, wah banyak-banyak guys seperti ini. Kita lihat lagi, breakfast of the day. Apa ini ya? Ayam betutuk. Kalau mau jus-jus atau buah-buah bisa di sini. Dan ini station dari dessertnya, jadi ada buah-buahan, puding, dan berbagai macam kue yang bisa kalian pilih guys. Di sini juga kalian bisa pilih fresh juice dan juga ada jamu yang bisa kalian pilih di sini. Dan ini salah satu egg stationnya dengan ada sereal dan roti bakar atau dipanggang dengan berbagai macam selai yang bisa kalian pilih. Dan lanjut ke menu westernnya, di sini ada sosis, kentang, dan berbagai macam lainnya. Saya sudah di Banyu Kasabanyu di Hotel Dialog. Jadi di sini tempat breakfastnya. Kebetulan jam 7:30 udah pagi juga udah rame di sini. Tuh dan hari juga udah mulai panas. Jadi di sini restorannya keren nih, view-nya ngadep ke laut langsung ke Selat Bali. Oke guys, kita makan dulu ya di sini. Jadi di sini makanan cukup lengkap, ada roti untuk roti panggang bakar kita bisa bakar sendiri. Kemudian ada makanan khas Indonesianya, ada makanan juga westernnya, dan ada egg station, ada kita mau pesan omelet atau scramble pun juga bisa di sini. Oke guys, see you, stay tune di video saya guys.